Hai guys, jumpa lagi dengan channel kami. Kali ini kita akan mengunjungi Taman Safari Indonesia yang terletak di Bogor, Jawa Barat. Selain sebagai tempat wisata, Taman Safari Indonesia juga merupakan sarana edukasi pengetahuan lingkungan, serta habitat satwa di alam bebas. Tempat ini juga difungsikan sebagai penyangga dari Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Kelebihan dari tempat wisata ini adalah pengunjung boleh berkeliling agar bisa melihat dari dekat semua jenis satwa dengan menggunakan mobil pribadi atau bis yang disediakan oleh pihak pengelola Taman Safari. Pengunjung juga dapat berinteraksi langsung dengan memberi makan satwa-satwa yang ada di sini. Taman Safari mempunyai ribuan koleksi satwa dari berbagai tempat dan penjuru dunia. Pada pagi hari biasanya udara lebih sejuk dan hewan-hewan pun lebih aktif berinteraksi dengan pengunjung. Taman Safari juga dilengkapi dengan fasilitas rekreasi serta atraksi panggung hiburan. Di antaranya seperti danau buatan, sepeda air, kolam renang, kereta mini, taman bunga, baby zoo, gajah tunggang, kincir raksasa, sirkus hewan, kesenian tradisional, dan masih banyak lagi. Thank you.
keseruan utama di sini adalah pengunjung bisa melakukan tur dengan kendaraan, melewati area yang menampilkan berbagai macam satwa liar dalam lingkungan yang dibuat mirip dengan habitat asli mereka. Waktu yang nyaman untuk mengunjungi Taman Safari adalah hari Senin hingga Jumat. Karena jumlah pengunjungnya relatif lebih sedikit dibanding hari libur dan akhir pekan. Hal ini memungkinkan perjalanan yang lebih lengang dan kesempatan yang lebih jelas untuk melihat satwa-satwa di setiap area. Meskipun banyak terdapat kedai makan di area Taman Safari, ada baiknya pengunjung membawa minuman dan makanan ringan sendiri, agar bisa menghemat pengeluaran dan waktu. Selain itu, untuk menambah liburan yang lebih menyenangkan, gunakanlah pakaian dan sepatu yang nyaman, terutama bagi Anda yang punya rencana untuk menjelajahi semua area di Taman Safari ini. Penting juga untuk selalu waspada dan mengikuti aturan maupun instruksi dari para petugas di Taman Safari demi kenyamanan dan keselamatan Anda dan satwa-satwa di sana. Oke guys, sampai di sini dulu jalan-jalan kita. Untuk mengetahui informasi tentang harga tiket dan jam operasional, bisa dilihat pada situs resmi Taman Safari Bogor. Kita akan berkeliling lagi ke tempat wisata yang lainnya. Terima kasih sudah menonton video ini ya. Sampai jumpa lagi.